Halo, halo, halo semuanya. Kali ini aku akan mencoba membuat akun baru di game Genshin Impact karena aku pengen mencoba. Sebenarnya aku udah pernah main Genshin Impact. Cuman kali ini aku pengen nyoba main Genshin Impact benar-benar F2P alias gratis. Bisa nggak sih main Genshin Impact tanpa mengeluarkan uang spesial pun, dan feel-nya seperti apa? Aku ingin merasakan itu kembali seperti awal-awal dulu waktu main Genshin Impact. Berarti ini akun keduaku ya. Jadi sebelumnya pakai akun pertamaku, aku main Genshin itu pakai Aether. Nah, kali ini aku akan mencoba main pakai Lumin. Sumari, omae tachi wa sekai no soto kara kyōryū shite kita no ka? お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。今もまだ分からんよ。あの男の人。Select twin. Bentar, ini kayaknya OBS ku error. Ya, setelah error tadi udah saya benerin. Nah, kemarin aku pakai Aether. Di akun pertamaku aku pakai Aether. Nah, karena sekarang mau coba baru, kali ini aku pakai Lumin. Namanya siapa ya? Sama kayak kemarin aja, Pak ya. Nah, aku lupa. Kalau junior itu pakai titik nggak sih? Oh ya. Pakai titik di belakang. Apakah bisa disuasi? Bisa. Berarti ya, gak bisa. Nah, coba ya. Aneh banget. Gak apa-apa lah. Nih, biasanya game-game kayak gini tuh paling lama milih namanya. Namanya pakai ini aja lah. Nanti kan bisa diganti. Oke. Ini epic banget ini awal-awal dulu. こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきたちは囚われの身となった。
してそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう勝手に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。Jujur aku main Genshin belum pernah dengar suara Lumin versi Jepang. Menurutku bagus sih. Oke. Mana ya? Oke, sini. Damage-nya cuma 9 coy. Awal-awal main. Ini nanti kalau nggak salah di sini bakal ketemu Fenty ya. Pertama kali ketemu Fenty sama Dvalin. Nah, betanya masih belum kebuka. Susume na sou da na. Nobotte iku ka? Noboru ni wa stamina o tsukau. Kaifuku ni wa jikan ga hitsuyou da. Ja, ruto o kimeta ra shuppatsu da. 目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？Kayak gini diambilin ini. Awal-awal main pasti diambilin. Karena nggak tahu buat apa kan, sembarang diambil aja. Walaupun udah lama main, tapi kalau main ngulangin dari awal gini terkesan nostalgia banget ya. Arega, Shichiten Jinzo da zo. Kami o katadotta zo wa Shichishin no shouchou toshite kono tairiku ni tenzai shiteru nda. Nanatsu no genso no kami no uchi, kore wa kaze o tsukasadoru mono da na. Omae no sagashiteru no ga kono kaze no kami ka dou ka wa shiranai kedo. Ini menuju ke Fenty. Fujin no liyoji kita no ni wa chanto shita ryu ga aru nda zo. Hora, kotoba wa uta to nari kaze to tomo ni nagareru daro. Sono naka ni kito o niisan no jouhou ga aru to omou nda. Mochiron kami ga kotaete kureru ka wa yatte minai to wakaranai kedo na. Yosh, isogo. Akun ini rencananya akan aku dedikasikan benar-benar untuk akun gratisan. Jadi akun yang benar-benar F2P. Supaya ya asik aja main F2P. Nggak kesusu kan. Apa namanya bahasa Indonesia kesusu? Keburu-buru. Nggak keburu-buru. Bisa lebih explore, lebih santai explore-nya. Kalau masalah gacha nanti gacha sedapatnya aja, nggak perlu apa ya namanya, nggak perlu ngoyo. Dapat kekuatan animo pertama kali di sini. Dulu tuh waktu awal-awal main Genshin itu aku selalu salah ngomong animo jadi ameno. Kebalik-balik gitu.
この世界の元素を感じたか？ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。Menuju Mondstadt. Ah, keren banget ya rasanya. Waktu awal-awal kita punya skill elemen udara gini, elemen angin. Yup. Ya. Yeah. これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。Coba di sini ada nggak nih yang main Genshin F2P? Benar-benar F2P, nggak beli Welkin, nggak beli Battle Pass. なんだあれ、なんかでっかいやつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。Coba kalau ada yang F2P di sini, tulis-tulis di kolom komentar. Coret-coret aja nggak apa. Salah satu karakter favorit kalian di Genshin siapa sih? Kalau aku sendiri kayaknya belum ada ya kalau favorit. Kalau karakter bintang 5 pertama yang aku dapat di akun pertama itu di Luke. Mungkin bisa dibilang favorit. Bisa. Nah, ini ketemu Venti nih. Paimon udah R3.